Hai hai hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Food Mood Channel ya. Ha, kali ni Mama Lina tunjukkan ayam. Tapi sebelum tu Mama Lina just nak ingatkan siapa-siapa yang singgah di sini, jangan lupa sokong channel ni dengan subscribe, like, share dan jangan lupa juga tekan tombol loceng tu ya. Supaya bila ada konten-konten baru tak adalah ketinggalan. Ha, kita berbagi-bagi ilmu. Okey. Hari ni Food Mood nak masak lemak cili api. Ayam masak lemak cili api. So okey, apa yang special sangat dengan ayam masak lemak cili api ni? Biasa je kan. Ha, ada kelainannya hari ni. Mama Lina kali ni akan masak lemak cili api dengan apa ni? Inilah dia, biji cempedak. Biji cempedak ni Mama Lina dah rebus dan dah potong-potong separuh ya. Dah direbus terlebih dahulu. Bahan-bahan untuk di blend adalah cili api. Ha, tengok cili api kampung. Ha, semalam redah kebun keliling rumah kawan, dia bagi cili api kampung. Campur cili api bangla dengan bawang merah. Dan nampak tak tu kunyit, kunyit hidup eh. Ini kita akan blend. Dan bahan yang Mama Lina tak blend pula adalah halia. Mama Lina dah slice 1 inci halia, 2 batang serai dan 2 helai daun kunyit. Ini Mama Lina tak blend lah. Kemudian Mama Lina hampir terlupa pula. Ha, ni dia. Baru letak 2 keping asam keping. 2 keping asam keping. So Mama Lina gunakan santan. Santan dalam kotak je. Yang kita standby air untuk kuah ya. Okey, jom kita proses. Mula-mula Mama Lina akan blendkan benda-benda ni. Okey. Kita dah sediakan wok. Cara Mama Lina senang saja. Mula-mula masukkan ayam. Dedeng. Ayam dulu. Bukanlah masak ayam macam tu je. Masukkan bahan-bahan yang dah blend tadi. Ha, tu dia. Ha, ni blender ni kejap lagi terbancur dengan air. Tuangkan balik kat dalam tu. Okay, ni dia blender yang Mama Lina dah gumpahkan dengan air. Air bersih ya. Air dah ditapis. Tuanglah. Ha, di sini Food Mood tak guna cara menumis ya. Kita tak tumis. Kita leburkan saja semuanya ke dalam wok kita. Biar ayam masak dulu. Okey, sementara nak tunggu ayam ni empuk, kita masukkanlah asam keping. Asam keping dan ni tadi. Ni hanya halia dengan serai ya. Masukkan yang ni dululah. Sebab nak dia punya rasa sebati dengan kuah. Campak-campak aje masak. Nah, memang masak campak-campak. Yang penting ayam ni memang masak well done. Okey, sekarang dia dah menggelegak kan. Bila dah menggelegak, kita masukkanlah biji cempedak ni. Biji cempedak dan boleh adjust dengan perasa, sebut perasa. Dah boleh letak garam time ni. Ha, nanti kita adjust perasa dia. Sekarang yang penting masukkan dulu benda-benda ni. Di santan belum lagi. Sekejap, bagi ayam masak betul-betul. Mama Lina kalau ayam tak masak, Mama Lina memang tak suka. Kalau makan ada ayam berdarah lagi di dalamnya. Yang dah masak, Mama Lina masukkan santan. Ini bila dah masuk santan, kita kena kacau ya. Terus kacau. Sebab tak nak santan dia pecah. Masukkan santan tadi. Kita kena kacau lah lepas dah masukkan santan. So,
sebab kita tak nak nanti santan ni pecah, santan pula tak sedap kan. Dah tak payah nak tambah air, dah just nice dah kuah ni. Biarkan dulu dia menggelegak lah. Okey, nampaknya dah masak ayam kita semua ni. Ha, ayam masak lemak cili api dengan biji cempedak. Sekarang last Mama Dina masukkan daun kunyit. Kunyit ni nak ambil bau je. Tapi sedap lah kalau kita campur daun kunyit ni. Daun kunyit ni kalau kita masak lemak putih pun, masak lemak labu pun pakai daun kunyit sedap. Nanti Mama Lina tunjuk di lain, di video yang lain eh. Okey, nampak? Ayam masak lemak cili api dengan biji cempedak. Dah pun masak. Okey, sekarang kita tutup api. Okey, sekian saja dari Food Mode Channel hari ini. Hingga jumpa lagi di lain-lain video. Thanks for watching. Bye.